Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelum ni, saya dah kongsikan dengan anda step by step, langkah demi langkah macam mana kita nak pasang PC dari kosong sampai jadi macam ni. Dan PC ni pun kan, kalau anda tengok betul-betul, dia punya warna tu dia tak synchronize. Dia punya kipas warna merah, dia punya SSD warna merah, tapi dia punya RAM warna-warni lagi. Jadi kita kena install MSI Mystic Lite dan kita kena synchronize semua hardware yang RGB dekat sini lah. Dan dalam video kali ni, saya akan kongsikan dengan anda apa yang patut kita buat lepas kita selesai pasang PC sampai hidup macam ni. Dari install Windows, driver dan sebagainya. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang. Jom! Sebelum saya tunjuk apa yang patut kita buat lepas kita pasang PC tu kan, saya nak unbox dulu peripheral yang MSI hantar kepada saya. Sepatutnya dia punya headset pun sampai dekat saya, tapi ada masalah sikit. So dekat sini just ada keyboard dan juga mouse lah. So keyboard yang mereka hantar kepada saya ialah MSI Vigo GK740 Gaming Mechanical Keyboard. Dia pakai MX Cherry Switch. Okay. Dia punya kotak tu memang dah rabak lah. Saya ni tak tahu orang yang keberapa dapat unbox benda alah ni. Dia punya harga saya tak pasti berapa, tapi dia dah pun dijual dekat Malaysia. Model ni ialah model TKL, model 10 keyless, sangat kecil dan dia punya build quality sangat okey. Dia dah tukar dia punya keycap dekat saya ni, tapi keycap dia memang nampak sangat kotor. Geli aku nak pakai. Tapi tak apa, mereka dah hantar, so terpaksa pakai juga. So dekat sini ada logo MSI. Saya tak pasti macam mana dia menyala. Lepas ni saya akan test sofa. Kalau tak silap saya, ini ialah red switch. Yes, red switch. Lepas tu kita tengok dalam dia. Dia kabel jenis detachable, so kita boleh cabut kabel. Kabel dia braided, detachable. Dia pakai micro USB punya kabel. Lepas tu dalam dia dah tak ada apa-apalah. Kita akan guna keyboard ni untuk kita set up Windows, kita set up driver nantilah. Okay. Lepas tu mereka juga hantar kepada saya mereka punya gaming mouse, iaitu Clutch GM60. Mouse ni agak besar. Saya tak tahu sesuai tak dengan tangan saya. Kalau kita buka dia punya packaging, dia ada bagi juga kepada kita macam extra shape macam tu untuk sesuaikan dengan kita punya tapak tangan ni lah. Dia belum, yang ni dah pun buka juga. So dia dapat benda yang orang dah buka. Harap tak sekotor dia punya keyboard lah. Okay. Kabel dia jenis braided juga. So okay, dari segi kualiti memang kita dapat rasa. Alright. Feeling mouse dia agak berat. Lepas tu dia bagi kepada kita dua kabel sebenarnya. Satu kabel yang bersambung. Dan dia pun boleh detach juga dekat sini. Kita ada unlock button dekat bawah ni, dan kita boleh tarik kabel dia keluar lah. So dia bagi kepada kita satu kabel jenis braided dan satu lagi kabel plastik macam ni untuk kurangkan geseran. Depend macam mana kita nak guna dia lah. In term of cara pegang, dia sangat rendah, macam okey juga sebenarnya. Tapi saya akan buat review yang lebih detail untuk semua peripheral MSI bila sampai dia punya headset nantilah. Tanpa berlengah lagi, jom kita start setting kita punya PC tadi. Okay, inilah dia BIOS untuk MSI kan. So dekat sini kita boleh nampak data ataupun info-info berkenaan dengan kita punya PC. Macam sekarang kita boleh nampak lah kita punya CPU core, temperature untuk kita punya processor tu 28, dan detail lagi motherboard apa kita pakai, processor dan sebagainya. Apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak boot ke dalam saya punya pen drive ni. Saya punya pen drive ni ada Windows 10 dalam dia. Anda boleh tengok video yang saya buat tutorial macam mana kita nak install Windows dalam kita punya PC. So dekat situ saya
saya ajar macam mana kita nak masukkan Windows punya installer ke dalam kita punya pen drive. Okey, lepas cucuk pen drive tu, apa yang kita kena buat ialah kita kena tukar boot priority dari USB yang mana dia 1, 2, 3, 4, 5, keutamaan yang kelima, kita pindah dia ke keutamaan yang pertama. Kita pindah macam tu dan kita keluar. Kita keluar dulu dan dia akan bagi tahulah. Dia akan boot yang pertama, dia akan pergi kepada kita punya pen drive. So, bagi dia restart dan dia akan masuk ke dalam kita punya installer window tadilah. Okay, sekarang kita dah boot masuk kita punya pen drive dan dekat sinilah cara kita install Windows. Yang ni kita just tekan next. Kita tekan next. Lepas tu install now. Lepas tu dia akan, dia akan tulis setup is starting. Dan dekat sini sebab kita tak ada product key kan, apa yang kita kena buat ialah kita tekan I don't have a product key. Lepas ni baru kita masukkan key dia. Dan dekat sini dia suruh kita pilih lah apa Windows yang kita nak masukkan. Macam saya just guna Windows 10 Home. Apa yang membezakan Single Language Education Pro nanti saya akan explain dalam video akan datang. Alright, so dekat sini kita tekan ni lah custom install Windows only. So dekat sini kita ada dua storage. Kalau anda ingat kita pakai Team Zero untuk M.2 SSD dan satu lagi kita pakai Delta Max. Then apa yang kita kena buat sekarang untuk dua-dua ni kan, sebab dia datang dengan kosong, kita tekan new dulu. Lepas tu kita apply. Lepas tu satu lagi pun kita tekan juga unallocated space ni, maksudnya let's say kita dah masuk Windows sekalipun dia tak akan baca hard disk ni sebagai C ataupun D. That's why kita kena buat partition dekat dia. Bukan partition lah, kita tekan new dekat sini. So kita akan masukkan Windows ke dalam ni, yang ni. Sebenarnya saya tak pasti yang mana SATA, yang mana NVMe, tapi tak apa, kita masukkan saja dekat sini. Lepas tu kita tekan next, then dia akan proses Windows kepada kita lah. So ada beberapa level dia, copy Windows file, lepas tu getting files Windows ready, installation bla 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 bla. Benda ni dia bergantung kepada speed storage kita. Kalau kita pakai hard disk, so proses installing ni dia akan ambil masa yang agak lama, tapi kalau kita pakai SSD dia cepat. Dan sekarang kita dah pun boleh set up kita punya Windows. Let's start with region. So kita pilih United States lah sebab kita sekarang berada di Amerika Syarikat. Dan keyboard pun kita pilih US. Kita skip benda yang tak perlu. Dan sekarang kita tak ada internet. It's okay, kejap saya pasang saya punya tethering. Okay, sekejap, dia dah detect saya punya network dekat sini. Then kita tekan next. Now we have some important setup to do. Bagi dia masa. Okay, saya dah ada saya punya account sendiri. So saya just log in saja. Kalau anda beli laptop baru kan, memang anda kena lalui session ni. So benda ni yang menyebabkan kalau kedai komputer yang anda beli tu dia tolong set up PC kepada anda ataupun laptop, dia akan ambil masa yang agak lama lah. Sebab anda tak boleh skip. Benda ni tak boleh skip. Kalau dulu yes anda boleh skip, tapi sekarang memang tak boleh skip. So anda kena bertimbang rasa sedikit. So ini kita do it later. Lepas tu ada beberapa kita just agree saja. Apa yang boleh skip kita skip. Okay. So kita simpan data sebab Windows dia akan simpan ke drive, OneDrive. Jadi kita tak perlukan benda tu. Sebab PC ni kita just kadar nak test dia punya graphic card. Kita nak test dia punya performance macam mana. So ni juga Windows dia ada offer kepada kita Microsoft 365 trial. Which is anda kena langgan benda ni secara tahunan. Kalau anda nak cuba anda boleh tekan try for free. But it's okay, saya tak nak benda ni. Lepas tu yang ni pun saya tak nak. Lepas tu yang ni kita just accept saja. Dia nak tahu kita punya location dan sebagainya. Hi, we are getting everything ready for you. Tak apa, kita skip. Tadi kita skip dan sekarang kita dah pun masuk ke dalam Windows kita. Dalam ni dia tak ada apa-apa. Tapi kan disebabkan saya guna Microsoft username yang sama, user ID yang sama dengan saya punya PC-PC yang lain. Jadi anda boleh nampak yang mana dia punya wallpaper pun dah bertukar dengan wallpaper account tu lah. Jadi kalau anda ada banyak PC, anda boleh buat benda yang sama macam saya buat lah. Which is sebenarnya saya tak plan pun benda ni. Then dia akan buka kepada kita Microsoft Edge. Kalau dulu kita akan guna Microsoft Edge untuk install Google Chrome. Tapi untuk makluman anda, sebenarnya Microsoft Edge sekarang lagi pantas compare dengan Google Chrome. Tapi disebabkan saya seorang yang menggunakan Google punya environment, kita akan download Google Chrome dahulu. Google Chrome. Download Google Chrome. Mungkin anda boleh explore Microsoft Edge sebab dia lagi laju dan dia tak makan RAM macam mana Google Chrome makan lah. Tapi
macam saya bagi tahu kepada anda, sebab saya ialah pengguna Google punya environment. Saya guna Google Spreadsheet, saya guna Google Docs, Gmail. That's why saya nak juga Google Chrome lah. So dia akan tanya kita, dia sama ada kita nak benarkan kita guna Google tu ataupun tak. Then dekat sini kan, anda boleh tengok dia just ada icon recycle bin. Macam mana kita nak wujudkan icon my computer yang mana ramai orang perlukan dia? Sebenarnya kita boleh guna shortkey, which is kita tekan Windows dan juga E, dia akan keluar File Explorer. Jadi dekat sini kita boleh tekan this PC lah kan. Tapi kalau anda nak keluarkan icon tu, anda boleh klik kanan atas anda punya wallpaper desktop ni, anda tekan personalize, anda pergi ke tema theme, dan anda tekan desktop icon, dan anda boleh wujudkan komputer dekat sini, tekan OK. So dia keluarlah. So this PC dekat sini. So balik kepada Google Chrome tadi, saya akan login saya. Normally saya akan login saya punya Google Chrome, tapi sekarang apa yang kita kena buat ialah kita kena install driver. Driver ni macam saya pernah cerita dalam video sebelum ni, tapi saya cerita juga kepada anda, semua hardware kita ni dia just kadang macam kereta, dia tak ada pemandu. Jadi kita perlukan pemandu untuk bawa hardware tu untuk dapatkan performance dia yang sebenar. Dan untuk tahu kita punya driver dah ada ke tak, kita klik kanan atas this PC, lepas tu kita pergi dekat manage. Okay, dekat manage ni kan, kita pergi dekat device manager. Dekat sini kita akan nampak lah kita punya hardware tu. Macam contoh sekarang display adapter, dia just ada Microsoft Basic Display Adapter. Dia tak guna graphic card RX 5600 XT Max yang saya pasang ni. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena install driver untuk graphic card ni. Apa yang kita akan buat selepas ini ialah kita pergi kepada Google Chrome, dan kita tekan, kita tulis download MSI Mac RX 5600 XT. Untuk install driver ni sebenarnya dia ada dua cara. Satu cara yang senang, satu cara yang susah. Untuk cara, tapi saya lebih recommend anda untuk guna cara yang susah. Untuk cara yang senang tu sebenarnya kita boleh download driver pack. Okay, download driver pack. So dekat driver pack ni, anda boleh, maybe boleh guna DRPSU ni, driver pack solution, yang mana dia akan tolong kita download semua driver yang dia rasa kena dengan kita punya komputer. Tapi kenapa saya tak recommend anda untuk guna driver pack ni, sebab saya ada 2-3 kali pengalaman yang mana bila saya guna driver pack ni, dia akan berlaku clash dekat driver tu sendiri. That's why saya lebih prefer cara yang susah, which is kita pergi ke website utama untuk brand yang kita pakai. Kalau contoh kita pakai motherboard AMD, motherboard MSI, so kita pergi ke website MSI, kita cari dekat dia punya support dekat sini, then kita pergi dekat driver, kita download dia punya driver lah. Macam AMD ataupun Nvidia, biasanya dia akan ada driver yang automatic detect macam tu. Jadi kita dah pilih macam ni, okay, pergi dekat website AMD, graphic AMD Radeon 5600 RX 5600 RX 5600 XT, kita tekan submit, then kita akan download dia punya driver lah. Kita pilih Windows dulu, Windows mana yang kita nak guna, then kita tekan download driver. So dekat sini kita boleh nampak yang kita punya downloading sedang bermula. Dalam masa sama kan, kita cuba download apa hardware yang driver untuk kita punya motherboard juga. So MSI Mac B550 Tomahawk. Kita pergi dekat dia punya website. So dekat sini ni ialah dia punya penerangan, dia punya overview untuk motherboard ni. Tapi apa yang kita nak buat ialah kita pergi dekat support. So kita pergi dekat support ni, then kita pilih lah dekat sini ada BIOS untuk kita upgrade dia punya BIOS. Lepas tu kita ada driver dekat sini. So kita pilih Windows 10. So dekat sini ada beberapa driver lah, onboard, SATA, system, chipset, which is saya rasa ada semua benda ni dah okay. Dia, kita tak perlu download apa-apa. Yang penting sekarang ialah untuk kita ubah RGB dekat kita punya PC ni, kita kena sync kita punya SSD, kita punya kipas, kita punya liquid cooler ni. Jadi kita pergi dekat utility, kita pergi dekat Windows 10, dan kita cari. So sini dia ada beberapa software yang MSI sediakan kepada kita lah. Dan sekarang apa yang saya nak ialah saya akan pergi ke MSI Dragon Center. Saya tekan download dekat sini, saya accept. Salah satu benda yang saya akan buat bila mana saya set up PC ialah saya akan masuk task manager, which is kita tekan control alternate delete, ataupun kalau tak silap saya, dia punya shortkey yang lain untuk task manager ialah alternate E, Windows alternate E, escape. Oh bukan, saya silap.
So dekat task manager ni, apa yang kita kena faham ialah, okay, bila keluar task manager macam ni, anda kena tekan more details. So dekat sinilah kita boleh pantau software apa yang makan kita punya processor, software apa yang makan kita punya storage, software apa yang makan kita punya RAM lah. Kalau berlaku masalah dekat PC anda, anda boleh buka task manager ni, anda tengok dekat sini, dekat CPU, mana software yang makan dia punya CPU ataupun dekat memory ataupun disk. So kalau anda nampak macam 100% dekat anda punya memory ataupun RAM tu, maksudnya anda kena upgrade lagi RAM anda lah. Okay, so basically ni ialah basic kepada task manager. Lepas tu kita pergi kepada performance. Dekat sini kita boleh tengok performance untuk kita punya processor, lepas tu kita punya RAM, storage dan juga internet. Dekat sini pun boleh tengok lah internet. Macam sekarang kita tengah pantau kita punya processor, kita boleh tahu dia punya speed tu berapa sekarang, dia punya proses macam mana, then okay, detail-detail yang lain lah. Tapi apa yang saya nak tunjuk sebenarnya ialah dekat startup ni. So dekat startup ni ialah software-software yang mana dia akan buka bila kita buka PC. Let's say kita install Origin ke, kita install Steam ke. Kalau kita tersalah buat macam auto start, auto start bila mana kita buka PC, kita boleh disable dekat sini lah. Which is saya recommend kepada anda supaya tak ada tiga benda ni, pastikan dia enable. Tapi yang lain tu saya suggest anda supaya disable, sebab dia akan memperlambatkan PC anda untuk ready to use. Okay, so ini tentang task manager. Kita pergi balik kepada Windows 10. Kita nak install graphic card kita ni tadi, Radeon Software Adrenaline. Okay, kita install. Lepas tu okay, kalau anda tengok bila kita download ni kan, MSI Dragon, apa ikon yang keluar ni, ikon macam dalam zip macam tu. So perkara yang saya akan download juga biasanya ialah WinRAR. WinRAR ialah software yang percuma, walaupun dia minta kita bayar, tapi sampai sekarang dia tak paksa kita bayar. Terima kasih kepada pencipta dia. So download WinRAR, dia akan terus download WinRAR kepada kita. Then WinRAR start. WinRAR ialah software yang size dia tak besar lah. Okay, so WinRAR dekat sini. Kita buka, kita install dulu WinRAR. Install, okay, nice. So sudah selesai lah kita install WinRAR. Dan sekarang kita tengah tunggu Dragon Center kita siap, sebab kita nak on MSI Mystic Light dekat sini supaya nampak lawa lah kita punya PC tu. 2 saat, 1 saat, let's go. Okay, dia akan buka WinRAR kepada kita. So ini ialah dia punya dalaman dia. Sementara dia tengah install ni kan, macam kalau anda orang macam saya, anda boleh log in anda punya Google Chrome ni supaya dia sync dengan semua benda yang kita selalu guna. Sekarang anda nampak macam saya punya display ni dia mati tiba-tiba kan. Sebab apa? Sebab kita sedang install driver grafik. Jadi dia akan berkelip-kelip macam tu. Dia akan putus signal buat sementara. Lepas tu dia akan ada balik. So jangan gelabah, jangan risau, sebab bila dia siap install saja, semua ni akan kembali normal. Saya dah install MSI Dragon Center. Sekarang dia sedang masukkan dia punya MSI package ke dalam saya punya sistem ni. Kita boleh nampak dekat sini dia kata okay, engine settle, Nehemiah settle, base module settle, true color settle. Dan dia akan download lagi lah beberapa software yang mana kita boleh control guna MSI Dragon Center ni. Okay, saya nak recap balik kepada anda apa yang kita kena buat lepas kita selesai pasang PC kita. Yang pertama, kita kena masukkan OS ke dalam dia, operating system. Untuk kes kali ni, saya masukkan Windows ke dalam saya punya PC ni. Yang kedua, langkah seterusnya anda kena masukkan driver. Driver untuk graphic card, driver untuk anda punya SSD, driver untuk anda punya motherboard. So basically semua driver yang diperlukan untuk kita jalankan kita punya PC tu. Yang ketiga, anda kena download dan juga install mereka punya utility. Macam contoh MSI offer kepada kita MSI Dragon Center. Dekat dia punya utility ni, dekat dia punya Dragon Center ni, dia offer banyak lagi feature kepada kita. Macam contoh dia offer gaming mode, user scenario, monitor, game highlight, true color, LAN manager, Mystic Light dan juga gaming gear. So untuk saya, saya akan pilih Mystic Light. Dekat Mystic Light ni, dia dah detect kita punya motherboard, RAM dan juga mouse. Saya akan godek-godek lagi kenapa dia tak detect VGOR sebagai ialah salah satu device yang boleh sync dengan dia punya Mystic Light dalam masa yang akan datang. Sekarang saya dah sync ketiga-tiga ni, jadi saya punya PC dia dah cantik dah. Dia ada dia punya efek yang sama-sama dia buat lah. Dia punya fan dah sync dengan dia punya RAM, dan dia sync dengan water block dan juga SSD. So itu saja untuk video kali ni. Untuk video akan datang, saya akan kongsikan dengan anda review yang lebih detail tentang PC yang saya buat ni. Terima kasih kerana menonton. Bereboh, jumpa lagi. Shoo.